Channel. Lagi ada di Raffles, tempat makan yang ada di Puncak. Aku baru pertama kali sih kesini, biasanya nggak kesini. Biasanya tuh ke Alam Sari, kalau nggak ke Rindu Alam. Nah ini tuh kata ini langganan keluarga dari suami. Jadi katanya ini udah sekitar 20 tahunan berdiri. Makanannya makanan Sunda. Tadi kita udah pesen beberapa, nanti kita lihat dan kita review makanannya enak atau enggak, atau masih sama atau enggak rasanya kayak dulu. Apa lagi ya? Jadi nanti tunggu aja ya guys, tunggu makanannya ya. Nah, seperti apa? Apakah berubah tesnya atau masih sama? Okay. Cobain ikan goreng apa namanya ya? Ikan goreng gurame, ikan goreng ikan goreng, ikan gurame goreng ya lah, ribet amat. Ikan gurame goreng itu enak mau. Iya habis. Masih ada enggak, Li? Mau dong, Li? Apa? Gurame. Nih, datang orangnya udah datang. Yang belum datang ayam ya? Iya, sama. Mbak, ayamnya belum ya? Ayam. Ayam apa itu? Tadi kan diganti kan? Ayam garing. Ayam goreng garing. Iya, dia dulu ya. Enak kali. Mau dong, Li? Ini masih gitu. Enggak apa-apa. Cobain bumbunya dong. Ini lari-lari mau nasinya. Ini udah kampung sama apa nih? Nih. Mana mau nasi? Guys. Aduh, ini kecap. Jadi ini ada ikan gurame. Gurame asam manis. Kita cobain ya rasanya seperti apa. Mau? Aku yang minta. Tapi udah. Tengok ini kekurangannya mah banyak. Jadi mam? Ini tuh bisa udah semua. Terus juga banyak yang nggak ada. Iya.
Karena ini lama gak sih? Karena ini udah restoran lama gak sih? Tapi ini udah bertahan puluhan tahun aja udah bagus. Ada mau es? Wah, kelompok gak? Amin gak? Dah. Tempe masih ada gak? Gak ada. Tempe habis ya? Sambel habis. Bismillah. Nih guys, Nih kita coba guraminya dulu. Ini coba gurami gorengnya dulu. Dan dicocol sama sambal kecap. Ini pakai merah sih. Kenapa ya? Terus pakai ini apa namanya? Gado-gado. Gurame-nya enak. Gado-gadonya juga enak rasanya. Kang cobain gurame asam manisnya. Rasanya bumbunya kurang berasa kalau yang gurame asam manisnya. Menurut aku gurame gorengnya enak sama gado-gadonya enak. Jadi gurame bumbu kacangnya berasa banget. Ini coba ini mendoan. Biasa aja guys, kurang garing. Oke, jadi menurut aku ratingnya 7. Bukan, cuma makan. Mas Nan, ini dia yang gado. Makan gado-gado.